Kadang gue kangen juga sama si Jatrik. Biar begitu ge, dia orangnya baik. Mungkin jadi TKI keputusan yang baik buat dia. Eh penonton, Jatrik udah jadi TKI. Ntar ge balik lagi dia. Cuma doain be. Dari tadi lu lo, itu di depan ada apa sih rame banget? Di warung Teh Indah. Paling sopir pada ngetem. Eh bukan lo, gua nguping mah lagi ngomongin si Catrik. Ed, yang udah mau udah, jangan ngomongin baik. Nguping gak baik mang, dosa. Gua denger lo, gua nimbrung, cuman gua gak komen. Apalagi itu, gibah, makin dosa. Ngomongin apa emang tentang Catrik? Emang lu gak tahu lo? Kagak. Yang saya tahu si Catrik jadi TKI. Iya itu mah, ini mah gosip baru lo. Catrik udah balik ke Indonesia. Lah bagus itu. Sekarang gimana dia? Sombong amat kagak nemuin kita. Nah itu dia lo, dari pagi di rumah, sekarang dia mau balik ke luar negeri. Yang bener mang. Nah udah mau balik lagi kek, mau kagak kek. Males gua dengernya. Iya lo, bener kata Pak Haji. Lah mau ngobot begitu, tadi pas kita ngobrol berdua gak begitu bahasanya. Iya Pak Haji, tadi gak begini, gara-gara Pak Haji nih. Lah lo bentar, nyalain gua. Udah. Lalu aja always kalau bertemu berdua. Bukan begitu lo. Gua masih paham dah lo. Iya lo. Apaan sih gendong? Enggak punya pendudukan pisan. Pendirian kali Pak Haji. Emang lo kalau pegel kagak duduk gendong. Iya. Kita kenal kita bermain kita bercanda kadang kita saling marah. Inilah maknanya persaudaraan. Kita saling introspeksi diri aja. Sambil belajar lebih baik lagi. Yang udah mau udah ya lo, jagong udah jadi popron. Lah, kok begitu? Ah, mengobat Nora, kebahasa anak gaul itu. Sebel banget tadi gue di depan ada orang manggil-manggil gue sobat akrab. Yang mana orangnya cak? Brontak gue kali, gue ribet. Tapi suaranya nggak asing tau. Cak terkali cak, kan dia udah pulang ke Indonesia. Ah mau ngobat jangan ngayal. Lu kan cantik cak. Wajar lah cowok-cowok pada manggil lu. Ah belok, gue jadi malu. Gue lagi nggak megang receh nih. Agen kemana cak? Tumben nggak ada. Paham dah malam apa ini? Tumben sutradara malam-malam syuting. Target lama-lama di konten jadi konten horor. Hmm.
lagi. Lah kok bukan jawab waalaikumsalam? Lo, Cak, ini gue Catrik. Tuh kan lo. Gue bilang apa? Eh, bro. Lo kalau mau nyamar yang agak kerenan apa? Biar si Catrik jelek itu. Gitu-gitu juga temen gue. Ini gue Catrik, lo. Pak Haji, ini saya Catrik. Saya minta maaf ya. Ya udah lu Catrik, gak apa-apa. Gitu aja. Enak gue ngeliatnya. Kalau kemana-mana kan gak malu gue minta diantar. Pak Haji lu, Cak. Lagi Sagittarius nih. Tapi kan lo. Mau lu Catrik, mau lu bukan. Gue gak peduli. Jangan Pak Haji, udah Catriknya begini aja. Eh, lu yang tadi manggil-manggil gua ya? Perasaan lu tadi marah-marah aja dipanggil-panggil. Tuh kan lo, Cacanya udah mulai yakin ini Catrik. Ini Cak yang ngajar-ngajar lu. Ganteng ini mah Cak, Catrik kok jelek. Lu yakin ini Catrik Cak? Yakin gak yakin, tapi ini enak dilihatnya. Kayaknya Ragin setuju. Ya lo pada ngapa sih? Masa pada lupa? Ini gua Catrik, gua persi plastik lo. Bu, ini plastiknya apa ya? Daun apa biji nih? Emang beda, Bon. Plastik biji sama daun. Beda, Pak Haji. Malahan biji. Kalau gelas plastik, Mang? Tergantung. Cup apa bodongan? Kalau bekas tutup galon, Mang? Itu namanya naso. Kurang laku, Cak. Murah. Waduh, kalian segampang itu lupa sama gua. Gua tuh kesini mau pamit. Gua mau balik lagi kerja di Korea. Tar dulu. Jangan bikin gua kayak Ariel Noah nih. Kok Ariel Noah sih lo? Hatiku bingung namun tetap pikir kamu selalu. Aduh. Kalau lu emang Catrik. Iya Pak Haji, saya minta maaf, saya salah. Mungkin ini jalan hidup saya. Tuh kan. Kasih gua bukti yang gua yakin kalau lu Catrik. Kan lu lo yang nipu Pak Haji. Kalau HP Pak Haji error. Nah ini nih. Yang udah-udah. Kok lu berubah banget sih, Trik? Ah, lu lo. Gira nipu ketahuan aja. Ngalihkan pembicaraan. Iya nih, belum nih. Eh, ngobat. Jangan jadi kompor. Kompornya kayak kagak mau, Cah, jadi dia. Kompor apaan segede gini? Kompor mie lo. Lah, kok bisa? No, baleho. Gede banget gambar mie. Mie-nya aja gede. Gimana kompornya? Ah, udah. Udah, Trik. Sini duduk. Eh, gak pantas banget ya tampang Catrik kayak begini. Begini loh, Cak, gue operasi plastik gini. Gue pengen buang jauh masa lalu gue. Yang salah, yang suram. Gue pengen jalani hidup baru. Abis berapa duit lo, Trik? Hidung gue bisa mancung gak ya kalau di operasi? Bisa, Cak. Ngebuang aja kayak gue, lama-lama bisa mancung. Lah, ini kayak Pinocchio sih. Udah. Mau operasi plastik kek, mau kagak kek, lo tetap Catrik. Tapakin jalan hidup lu dengan baik-baik. Tumben Pak Haji ngegas. Nama lu ganti aja, jangan Catrik. Iya benar, gak pantes. Ya udah ya, gua mau berangkat dulu. Pesawat gua 1 jam lagi mau terbang. Ya udah, Catrik, hati-hati. Kalau bisa kalau lu balik lagi ke Indonesia, baru lu ganti. Kagak pantes. Iya setuju. Gua balik dulu ya, udah malam. Mau diantar enggak, Cak? Ayo, Bon. Kita ke Parura, kali ge dapat ban pres. Ban pres apaan, Pak Haji? Bantuan ngepres. Bukan pada bersyukur, dibantu salah, gak dibantu apa lagi? Lah, PA gue ditinggal sendirian. Action. Udah ngapa udah? Yang udah mau jangan diomongin baik. Ah. Action. Emang lu enggak tahu lo? Salah, nunjuk. Action. Kagak. Yang saya tahu. Ah. Action. Iya itu mah. Catrik. Gosip. Action. Mau obat. Baji. Inilah itu. Yang saya Action. Apaan sih lu gendong? Gak bisa pendudukan. Punya. Action. Apaan sih lu gendong? Gak punya pendudukan. Aduh. Action. Ayam. Ah, tadi. Action. Ih, sebel banget tadi gua. Apa sih dia? Action. Ih, sebel banget gua tadi di depan. Orang-orang pada manggil gua sobat aku. Salah. Action. Tapi bu. Action. Catrik kali, Kak. Ya. Action. Catrik kali, Cak. Action. Eh, apa belum? Action. Agen kemana, Cak?
kok nggak keliat-liat? Salah. Action. Paham dah, malam apa? Ini. Ini. Oh, iya. Action. Dan action. Bang, bang. Action. Lah, kok kabur? Ya. Action. Iya ya lo, yang udah mau udah jagung, udah jadi popren. Action. Iya ya lo. Yang udah mau udah jagung udah jadi kopron. Action. Yang udah mau udah ya lo jagung menjadi popren. Ya, salah. Action. Yang udah mau udah lo ya. Ya. Action. Yang udah mau udah ya lo jagung udah jadi popron. We'll be right back.